بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهراري رضي الله عنه وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. ويقال دندكة كان أيضا جوجا في الرد دلم بنتهن عليهم أتس مريكا golongan Wahhabiyah fi qawlihim dalam perkataan mereka bi isbati tahayyuzi dengan menetapkan arah atau tempat lillahi bagi Allah fil arshi di arsh ar-rajulu bermula seseorang idza kana qa'iman apabila ada ia qa'iman itu berdiri al-masafatu bermula jarak min ra'sihi dari kepalanya ilal arshi ke arsh aqrabu itu lebih dekat am law kana sajidan atau ketika ada itu ar-rajul sajidan dalam keadaan bersujud fayaquluna maka berkata oleh mereka al-wahhabiyyah aqrabu lebih dekat idza kana jika ada ia ar-rajul qa'iman itu berdiri karena dalam keyakinan mereka Allah ada di atas berarti posisi seseorang lebih dekat kepada Allah adalah saat dia berdiri dibanding ketika sujud fayuqalu lahum maka dikatakan bagi mereka al-wahhabiyyah antum kalian ja'altum telah menjadikan oleh kalian al-arsha akan arsh hayyizan tempat lillahi bagi Allah wa hadithur rasuli dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qudu membatalkan alaikum atas kalian menolak atau membatalkan atas kalian ma za'amtumuhu akan apa yang kalian yakininya faqad rawa maka sungguh telah meriwayatkan muslimun oleh imam muslim annan nabiyya sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda ia aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun aqrabu paling dekat ma yakunu tentu dekat di sini bukan dalam makna jarak aqrabu ma yakunu paling dekat apa yang ada oleh seorang hamba min rabbih dari Tuhannya wa huwa sajidun dan dia hamba sajidun itu bersujud fa'akthiru maka perbanyaklah oleh kalian ad-du'a akan doa wa antum dan kalian wahai orang-orang wahabi taquluna berkata oleh kalian at-ta'wilu ta'tilun bermula ta'wil ta'til itu menafikan atau pengingkaran maka orang-orang Wahhabi itu sangat anti terhadap ta'wil sampai mereka membuat kaidah seperti ini mengatakan kata mereka at-ta'wil ta'til memberlakukan ta'wil terhadap teks syara' baik ayat Al-Quran maupun hadis kata mereka adalah ta'til penafian atau pengingkaran terhadap teks tersebut kata mereka ay artinya nafyun penafian liwujudillahi bagi wujud Allah wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah makanya mereka sangat anti ta'wil fa'ala qawlikum maka di atas perkataan kalian min man'id ta'wili dari menolak ta'wil
in taqadu alaikum, telah batal atas kalian mu'taqadukum, oleh keyakinan kalian. Kalian mengatakan Allah ada di atas, sementara Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika bersujud. Di atas pendapat kalian tidak boleh takwil, maka sesungguhnya kalian telah menyalahi hadis Rasulullah ini. Paham tidak? Amma nahnu ahlus sunnati, adapun kami ahlus sunnati, nu'awwilu, mentakwil oleh kami qawlallah ta'ala, akan firman Allah ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ayat ini namanya ayat apa? Mutasyabihat. Dalam memahaminya wajib dengan cara takwil, dengan metode takwil. Tidak boleh difahami ayat ini bahwa Allah bertempat di atas arsy, bersemayam, bertempat atau duduk di atasnya. Orang berkeyakinan demikian rusak akidahnya, karena dengan begitu dia menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Sama juga dengan mengatakan Allah sebagai benda, memiliki bentuk, memiliki ukuran, karena bertempat itu berlaku bagi sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah yang menciptakan arsy, tidak boleh dikatakan Allah bertempat atau bersemayam atau duduk di atas arsy. Nah, karena itu maka ayat ini wajib difahami dengan jalan takwil. Wa nu'awwilu, dan menta'wil oleh kami kulla ayatin, akan setiap ayat au hadisin, atau setiap hadis zahiruhu, yang zahirnya annallaha, bahwa Allah mutahayyizun fil jihati, pada satu arah, wal makani, dan tempat, au anna lahu, atau bahwa lahu baginya Allah a'da'an au haddan, anggota-anggota badan, au haddan atau bentuk, au harakatan atau gerak, wantiqalan dan berpindah, au ayya sifatin min sifatil khalqi, atau apapun sifat daripada sifat-sifat makhluk, ta'wilan akan ta'wil, ijmaliyan ijmali, atau ta'wilan tafsiliyan, atau ta'wil tafsili. Nah, kita ahlus sunnati wal jamaah memberlakukan ta'wil terhadap teks-teks daripada ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah yang zahirnya seakan-akan memberikan keserupaan antara Allah dengan ciptaannya. Itu tidak boleh difahami dalam makna zahirnya tersebut, tapi wajib ditakwil. Apa artinya takwil? Memalingkan makna zahirnya tersebut, tidak diambil makna zahirnya itu. Itu namanya takwil. Shurful lafzi an ma'nahu zahir, memalingkan lafaz dari makna zahirnya. Itu namanya apa? Takwil. Nah, itu disebut dengan takwil ijmali. Shurful lafzi an ma'nahu zahir, memalingkan suatu lafaz dari makna zahirnya, disebut dengan takwil apa? Ijmali. Yad bukan dalam makna tangan, bukan dalam makna anggota badan. Misalkan istawa dalam ayat tadi surat Taha ayat 5, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan istawa di sini dalam makna bertempat atau bersemayam. Allah Maha Suci dari sifat-sifat kebendaan. Nah, dipalingkan makna zahir tersebut. Nah, ini namanya apa?
ta'wil. Nah, dengan menentukan makna yang lain yang masih dalam kandungan teks tersebut, dari segi maknanya dalam bahasa Arab disebutlah dengan ta'wil tafsili. Disebut dengan ta'wil tafsili. Misalkan firman Allah yadullahi fawqa aydihim. Yad di sini dalam makna ahdullah, janji Allah. Nah, ini namanya ta'wil apa? Tafsili. Banyak para ahli tafsir memaknai yadullah dalam ayat ini dalam makna ahdullah, janji Allah. Oleh karena ayat ini berbicara tentang apa? Bayat. Firman Allah mengatakan innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka juga hakikatnya membaiat kepada Allah. Lalu Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim, janji Allah di atas janji mereka. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi, siapa di antara kalian dalam baiatnya dan dia melanggarnya, maka sungguhnya dia melanggar atas dirinya sendiri. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah, bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Tapi siapa yang dia memegang teguh janjinya, baiatnya, maka tentu Allah akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah baginya, yaitu surga. Nah, karena itu yadullah fawqa aydihim dalam konteks ayat ini difahami oleh para ahli tafsir dalam mana bah? Ahdullah, janji Allah. Nah, ini namanya bah? Ta'wil tafsili. Ta'wil tafsili, memalingkan makna yad dari makna zahirnya. Makna zahirnya bah? Tangan. Tentu maha suci Allah dari anggota badan, tangan dalam makna anggota badan, palingkan mana ini. Nah, ini namanya apa? Ta'wil, memalingkan lafaz dari makna zahirnya, namanya apa? Ta'wil. Lalu menetapkan makna tertentu bagi teks tersebut yang dalam kandungan bahasa Arabnya masih tercakup di dalamnya. Nah, ini namanya ta'wil tafsili. Ta'wil tafsili. Kama sabata, sebagaimana telah sahih dhalika, demikian itu anis salafi, dari ulama salaf, wa tabi'ahum, dan telah mengikuti akan mereka salaf, al-khalafu, oleh ulama khalaf. Wa naqulu, dan berkata oleh kita ahlus sunnati wal jamaah, laisal muradu, bukanlah yang dimaksud zawahiraha, akan zahir-zahirnya teks tersebut. Balil muradu biha, tetapi al-murad yang dimaksud biha dengannya, teks-teks mutasyabihat, ma'anin, makna-makna tadiqu, yang sesuai, yang layak, billahi, dengan Allah Ta'ala. Kama qala ba'duhum, sebagaimana telah berkata ba'duhum, oleh sebagian ulama ahli sunnah, bila kaifin wala tashbihin, dengan tanpa kaif. Kaif itu artinya sifat benda. Bila kaifin, dengan tanpa sifat benda, wala tashbihin, dan tanpa keserupaan. Wa ya'ni, dan bermaksud ahlus sunnati, oleh ahlus sunnah, biqaulihim, dengan perkataan mereka bila kaifin. Ini ingat-ingat ini, bila kaifin. Karena orang Wahhabi sering mengungkap kata ini atau mengutip kalimat ini bila kaif, tetapi oleh mereka maknanya diselewengkan.
orang Wahabi, keyakinan mereka yang jelas-jelas keyakinan mereka itu rusak. Mereka mengatakan apa? Allah punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya telinga. Lalu untuk mengecoh orang awam, mereka mengatakan bila kaif. Itu semua bila kaif. Itu adalah perkataan menyesatkan. Menyesatkan itu. Bagaimana mengatakan bila kaif, tapi kemudian di depannya mereka mengatakan dalam mana anggota-anggota badan bagi Allah. Na'udzubillah. Walaupun di akhir kalimatnya mereka mengatakan bila kaif, itu tetap mereka tidak terbebas dari keyakinan tashbih. Mengapa? Karena mereka menetapkan anggota-anggota badan bagi Allah. Jadi perkataan mereka bila kaif itu perkataan bohong. Paham tidak? Orang Wahabi itu mengatakan begitu. Allah punya betis, Allah punya jari-jari, Allah punya kaki. Na'udzubillah. Lalu mereka apa? Untuk mengelabui orang awam, seakan-akan mereka akidahnya suci, bersih. Mereka mengatakan itu semua bila kaif. Nah, ungkapan mereka bila kaif ini bohong. Tetap mereka adalah ahlut tashbih. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mengapa? Karena bila kaif yang dimaksud oleh para ulama kita bukan seperti pemahaman mereka. Bila kaif itu artinya bukan dalam makna sifat benda. Artinya apa? Tidak boleh ditetapkan bagi Allah anggota-anggota badan semacam itu. Karena itulah teks-teks mutasyabihat wajib difahami dengan takwil. Lanjut. Wa ya'ni dan bermaksud ahlus sunnati oleh ahlus sunnah biqaulihim dengan perkataan mereka bila kaif. Anna hadhil ayati, sesungguhnya ini ayat-ayat wal ahaditsa dan ini hadis-hadis, laisal muradu biha, bukanlah yang dimaksud biha dengannya al ayat wal ahadits al jismiyata, akan jisim, walawazimaha, dan lawazimnya jismiyah. Lawazim itu keterkaitan atau perkara-perkara yang mengikuti jisminya. Apa? Ya, gerak, diam, duduk, naik, turun. Itu namanya apa? Lawazimul jisminya, bentuk, ukuran. Itu namanya apa? Lawazim. Lawazimul jisminya. Nah, Allah Maha Suci daripada al-jisminya walazimaha walawazimaha. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan ulama kita bila kaif. Hada muradus salafi, inilah maksud ulama salaf wal khalafi dan ulama khalaf, min ahli sunnati, dari ahli sunnah, biqaulihi dengan perkataannya bila kaif. Laisa muraduhum, bukanlah maksud mereka ahli sunnah, kama tumawwihuna 'alan nasi, seperti yang kalian kaburkan atas orang-orang. Fataquluna, maka berkata oleh kalian wahai orang-orang Wahabi, lafzun, secara lafaz, bila kaifin, wa ta'taqiduna, dan meyakini oleh kalian al-kaif, al-kaifa, akan adanya kaif bagi Allah. Kalian mengatakan bila kaif, tapi mengatakan kalian Allah memiliki anggota-anggota badan. Na'udzubillah. Jadi kontradiktif perkataan mereka itu. Walaupun mereka mengatakan bila kaif, tapi sesungguhnya mereka apa? Kaum musyabbihah mujassimah. Karena menetapkan apa? Bentuk, ukuran, anggota-anggota badan bagi Allah. Na'udzubillah. Mereka mengatakan bergerak. Na'udzubillah. Mereka mengatakan Allah punya bentuk, ukuran, memiliki tempat, memiliki arah. Na'udzubillah. Makanya bohong besar
mereka mengatakan bila kaif bagi Allah. Karena hakikatnya mereka menetapkan kaif bagi Allah. Nah, jadi ingat-ingat, kaif itu apa? Sifat benda. Kaif itu apa? Sifat benda. Allah Maha Suci daripada sifat-sifat benda. Wa amma tawilu tafsiliyu, dan adapun ta'wil tafsili, faqad sabata, faqad, maka sungguh sabata telah sahih, anis salafi, dari ulama salaf. Wa inkanu, dan sekalipun ada mereka as-salaf, lam yuksiru, tidak memperbanyak oleh mereka as-salaf, minhu, darinya ta'wil tafsili. Faqad sabata, maka sungguh sabata telah sahih, anil imam Ahmad, dari Imam Ahmad ibn Hanbal, ta'wil al-maji'i, ta'wilul maji'i, kebomahan fa'il, oleh ta'wil al-maji'i, yaitu kata ja'a, alladhi dhukira, yang disebutkan fi hadhil ayati, dalam ini ayat, waja'a rabbuk, surat al-fajr, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, annahu, bahwa sungguhnya Imam Ahmad qala, telah berkata ia, ja'a sawabuhu, ja'a sawabuhu, telah datang pahalanya. Pahala dari Allah. Nah, jadi waja'a rabbuka bukan artinya Allah datang. Allah berada di satu tempat lalu Allah datang ke tempat yang lain, bergerak, berpindah. Na'udzubillah. Tapi yang dimaksud, kata Imam Ahmad, waja'a rabbuka, yang datang pahala bagi orang-orang mukmin ketika hari kiamat, mereka mendapati pahala mereka yang telah mereka perbuat di dunia. Paham tidak? Yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah bagi mereka. Waja'a rabbuka, yang dimaksud apa? Pahalanya, pahala mereka. Wal malaku shaffan shaffa, dan para malaikat berbaris-baris di hari kiamat. Nah, jadi di hari kiamat akan ditampakkan kepada mereka perkara-perkara yang dahsyat, termasuk salah satunya diberikan terhadap mereka pahala-pahala mereka yang telah mereka kerjakan daripada apa? Kebaikan di dunia ini, diberikan kepada mereka akan pahalanya. Waruya anhu, dan diriwayatkan anhu darinya Imam Ahmad, annahu, bahwa dia Imam Ahmad qala, berkata, jaa amruhu, jaa, datang amruhu, urusan Allah, wajaa rabbuka, riwayat lain dari Imam Ahmad, beliau mentakwilnya dengan jaa amruhu, urusan Allah, yang dimaksud akan nampak di hari kiamat, di hari kiamat perkara yang tidak pernah nampak sebelumnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena itu di hari kiamat itu sangat dahsyat sekali, digambarkan dalam Al-Quran, sampai apa, manusia berterbangan, ya pokoknya tanda-tanda kekuasaan Allah saat itu nampak dahsyat, yang itu tidak pernah ada sebelumnya dan juga tidak akan ada setelahnya. Nah, makanya Imam Ahmad mentakwil ayat ini, waja'a rabbuka ay ja'a amruhu, urusan Allah. Wa antum, dan kalian, wahai orang-orang Wahabi, kultum, telah berkata oleh kalian, inna maji Allah, bahwa maji, kata ja'a, yang sandarkan bagi Allah, bin nuzulil hissiyyi, dengan turun secara indrawi, bil intiqali, dengan berpindah, minal arshi, dari arsh, ilal ardi, ke bumi, kama annal malaikata, sebagaimana bahwa para malaikat, yanziluna, turun oleh mereka al malaika,
nuzulan hissiyan, akan turun secara indrawi, bil intiqali, dengan berpindah, min amakinihim, dari tempat-tempat mereka malaikat, al-ulwiyyati, yang atas, ilal ardi, ke bumi, yawmal qiyamati, di hari kiamat. Kata orang-orang Wahabi begitu. Jadi Allah, kata mereka, bergerak turun dari atas, benar-benar di atas, ke bumi, turun ke bawah. Na'udzubillah. Ini keyakinan apa ini? Ini keyakinan tashbih namanya. Persis seperti itulah keyakinan orang-orang Yahudi. Mereka yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Walau kana al-Imam Ahmad, jika ada Imam Ahmad, ya'taqidu, meyakini oleh Imam Ahmad, i'tiqadakum, akan keyakinan kalian, seperti keyakinan kalian, ma awwala, tidaklah mentawil oleh Imam Ahmad, al-ayata, akan ayat tersebut, bal aqarraha, bahkan mengakui atau menetapkan oleh Imam Ahmad, ha, akan al-ayat, ala zahiri, atas zahirnya, kama antum tufassiruna, seperti kalian menafsirkan. Karena itu maka kalian orang-orang Wahabi bohong besar ketika mereka mengaku pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal. Bohong dari mana? Tidak dalam akidah, juga tidak dalam fikih. Orang-orang Wahabi itu agamanya kagak jelas itu, cara beragama juga kagak jelas. Agamanya pun mereka mengaku agama Islam, tapi sebenarnya mereka membawa ajaran yang baru. Mengaku bermadzhab Hambali, tetapi apa? Mereka menyalahi Imam Ahmad. Apa buktinya? Ini ya, Imam Ahmad memberlakukan takwil, sementara mereka mengingkari takwil. Mereka mengatakan at-takwil ta'til, atau mereka mengatakan al-mu'awwil mu'attil. Kata mereka, orang yang berlakukan takwil sama juga mengingkari Al-Quran, sama juga mengingkari hadis. Artinya menurut mereka, orang yang berlakukan takwil dihukumi kafir. Kesimpulan mereka begitu. Itu artinya menurut mereka Imam Ahmad telah kafir. Maknanya seperti itu. Walaupun mereka tentu tidak mengatakan terang-terangan Imam Ahmad kafir, enggak berani mereka. Tapi secara makna mereka mengkafirkan Imam Ahmad. Mengapa? Karena Imam Ahmad memperlakukan takwil tafsili. Beliau mentakwil firman Allah, wa jaa rabbuka ay jaa sawabuhu, dalam satu riwayat jaa amruhu. Takwil bukan. Takwil. Ini namanya takwil apa? Tafsili. Takwil tafsili. Wa kadzalika, dan demikian pula, sabata, telah sahih anis salafi, dari ulama salaf, tafsirus saqi, oleh tafsir as-saq, kata as-saq al-madhkuru, al-madhkuri, harf kasrah, al-madhkuri, yang disebutkan fi ayati yawma yukshafu an-saq, yawma yukshafu an-saq, bi'anna as-saq, dengan bahwa makna as-saq hiya as-shiddatu as-shadidatu, dialah kesulitan yang dahsyat. Wa antum, dan kalian, wahai orang-orang Wahabi, ja'altum, menjadikan oleh kalian as-saqa, akan makna saq, udwan, sebagai anggota badan. Kama anna lil insani udwus saqi, sebagaimana bahwa bagi manusia anggota saq. Saq, anggota badan, as-saq, artinya betis. As-saq itu makna zahirnya betis. Karena itulah orang Wahabi meyakini Allah, kata mereka, punya betis, dengan dalil ayat ini, kata mereka. Na'udzubillah.
Na'udzubillah. Itulah tashbih. Itulah penyerupaan Allah dengan ciptaannya. Bagaimana dikatakan Allah punya betis? Nah, jadi para ulama kita, ahli tafsir, mengartikan apa? Yauma yukshaf wa saq, di hari ketika dibukakan dari segala kesulitan. Ini berbicara tentang hari kiamat nanti, ayat ini, bahwa dibukakan, disingkirkan, dihilangkan segala kesulitan daripada orang-orang mukmin. Jadi saq di sini artinya apa? Asyiddah, asyadidah, kesulitan yang dahsyat. Paham tidak ini? Nah, orang Wahabi mengartikan saq dalam makna zahirnya. Kata mereka apa? Saq artinya betis, sehingga ayat ini menegaskan kata mereka bahwa Allah punya betis. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Fa'ayna antum min tanzihillah, maka di manakah kalian dari mensucikan Allah an musyabahatil khalqi, dari menyerupai makhluk. Artinya jauh sekali kalian daripada mentauhidkan Allah. Kalian bukan ahli tauhid, kalian ahlut tashbih. Fazohara, maka nyatalah annantisabakum, bahwa penyandaran kalian ilal imam Ahmad, kepada Imam Ahmad, intisabun kadibun, adalah penyandaran yang dusta, bohong besar. Kalian mengaku bermadhab Hambali. Dari mana? Dari mana pangkalnya? Kagak ada mereka bermadhab Hambali, bohong mereka. Walaupun mereka dengan mulut mereka, kami pengikut Imam Ahmad, bohong. Tidak dalam akidah, juga di dalam fikih, mereka tidak mengikuti Imam Ahmad, jauh dari Al-Imam Ahmad. Wal-Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari dzakara, telah menyebutkan fi jami'ihi, dalam kitab jami'nya, Al-Jami' As-Sahih, ta'wilaini, akan dua ta'wil li ayataini, bagi dua ayat. Awala, telah menta'wil oleh Al-Bukhari ayata, akan ayat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini tulisannya banyak yang salah ini. Terputus-putus apa namanya huruf-hurufnya. Kullu syai'in halikun, kullu syai'in, setiap sesuatu halikun, itu binasa, illa wajhahu. Nah, di sini ada kata al-wajh, disandarkan bagi Allah. Awala, telah mentakwil oleh al-imam al-Bukhari al-wajha, akan kata al-wajh, bil-mulk, dengan kata al-mulk. Al-mulk, apa artinya al-mulk? Kerajaan atau kekuasaan. Sehingga makna ayat ini, kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, itu binasa, punah, hancur, habis, illa wajhahu, kecuali kerajaan Allah atau kekuasaannya. Ta'wil bukan ini. Ta'wil, Imam Bukhari memberlakukan ta'wil. Orang Wahabi mengatakan at-ta'wil ta'til, melakukan ta'wil sama juga dengan mengingkari ayat Al-Quran. Berarti secara makna mereka mengkafirkan Al-Imam Al-Bukhari. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wa kadzalika, dan demikian pula, dzakara, telah menyebutkan Sufyanu As-Sawri oleh Imam Sufyan As-Sawri fi tafsirihi, dalam tafsirnya Imam Sufyan As-Sawri, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari juga memberlakukan ta'wil makna tersebut dalam makna al-mulk terhadap makna al-wajh yang disandarkan bagi Allah dalam ayat ini, illa wajhahu illa mulkahu. Imam Sufyan As-Sawri termasuk daripada
imam terkemuka di kalangan ulama salaf, sama seperti al-Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, ulama besar, ulama salaf, wafat tahun 256 Hijriah, ulama besar, ulama salaf. Jadi kalau orang Wahabi mengaku dirinya, kata mereka, kami salafi, bohong mereka itu. Salafi dari mana? Imam Bukhari memberlakukan ta'wil, kalian ingkar atau mengingkari terhadap ta'wil. Paham tidak ini? Wal mawdi'u tsani, dan bermula tempat yang kedua, alladhi awwala, yang telah menta'wil al-Bukhari oleh al-Bukhari, fihi di dalamnya, al mawdi'u tsani, ayatu akhidun binasiyatiha, itu ayat akhidun binasiyatiha, awwalaha, telah menta'wil ha akan ayat tersebut, akhidun binasiyatiha bil mulki wassultan, dengan makna al mulk, kerajaan atau kekuasaan, wassultan dan kekuasaan. Ayat ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rabbi akhidhum binasiyatiha, binasiyatiha, ditawil oleh Al-Imam Bukhari dengan makna apa? Al-Mulk dan As-Sultan, bukan dalam makna harfiahnya. Nasiyah itu makna zahirnya, makna harfiahnya ini ubun-ubun. Tapi ditawil oleh Imam Al-Bukhari makna ini dengan lafaz ini atau kalimat ini dengan makna apa? Al-Mulk was-Sultan. Ma awwala, tidaklah menta'wil oleh Imam Al-Bukhari, kama antum ta'taqiduna, seperti kalian ta'taqiduna, meyakini oleh kalian, wahai orang-orang Wahabi, bima'na al-massi, dengan makna menyentuh. Dengan makna menyentuh. Kata mereka, ayat ini, kata orang-orang Wahabi, Rabbi akhidhum binasiyatiha, kata mereka apa? Allah menyentuh akan kepala mereka, ubun-ubun mereka. Na'udzubillah. Wa zahirul ayati, dan zahir ayat, ini zahir ayat, ayat tersebut, akhidhum binasiyatiha, annallaha, makna zahirnya, seakan-akan bahwa Allah, yakbidu, menggenggam, binasiyati kulli dambatin, dengan setiap ubun-ubun, setiap binatang. Wa hadha tashbihun, dan ini makna, makna zahir tersebut, tashbihun, itu tashbih, li'annahu, karena sesungguhnya, la yajuzu, tidak boleh, ala Allahi, atas Allah, ayyamassa, untuk menyentuh, au yumassa, atau disentuh, li'annal massa min sifatil khalqi, karena menyentuh itu dari sifat-sifat makhluk. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Murtadha Az-Zabidi dengan sanadnya sampai kepada Imam Ali Zainal Abidin, mengatakan apa? Subhanaka la tuhassu wa la tumassu wa la tujassu. Itu dalam kitab itu tuh, Ithaf Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Maha suci engkau, ya Allah, la tumassu, tidak disentuh akan engkau, wala tuhassu, dan tidak diindra, tidak dirasa, wala tujassu, dan tidak diraba, tidak dibentuk. Allah maha suci dari sifat, sifat benda, tidak diraba, tidak dibentuk.
tidak di rasa tuhas, maha suci Allah dari sifat-sifat kebendaan. Nah, sementara orang Wahabi memahami ayat khidum binasiyatiha, kata mereka Allah menyentuh. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Imam Bukhari mentakwil. Imam Bukhari mentakwil ayat ini. Khidum binasiyatiha, kata Imam Bukhari ai maknanya apa? Al-mulk binasiyatiha, khidum binasiyatiha dengan mana apa? Al-mulk was-sultan. Wa amma hadis Muslimin, dan adapun hadis riwayat Imam Muslim hadza ini tadi yang kita baca di atas, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa nu'awwiluhu ma kama ta'wil oleh kita ahlus sunnah akan itu hadis, wa naqulu dan berkata oleh kita al-qurbu, makna al-qurb fi hadzal hadis, dalam ini hadis la yuradu bihi, tidak dimaksudkan bihi dengannya al-qurbu, al-qurbal masafiyya, akan dekat, akan kedekatan jarak, bukan dalam makna dekat jarak. Sehingga hadis ini aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, bukan artinya dekat seorang hamba dengan Allah dalam pengertian jarak. Wa kadzalika, dan demikian pula fi hadis, fi kulli hadisin, dalam setiap hadis ayatin dan setiap ayat, zahiruhu yang zahirnya annallaha, bahwa Allah mutahayyizun bertempat, fi jihati fawqin di arah atas, yuawwalu ditakwil, wala yuhmalu ala zahiri, dan tidak diberlakukan di atas makna zahirnya. Nah, pengertian aqrabu ma yakunu al-'abdu yang dimaksud kedekatan dari segi apa? Rahmat Allah, bahwa seorang yang bersujud itu sangat dekat dengan rahmat Allah. Artinya apa? Saat dia bersujud, makanya lanjutan hadis Nabi, fa aktsirud du'a fihi, lanjutan hadisnya ini, perbanyaklah oleh kalian berdoa di dalamnya, dalam sujud. Itu artinya apa? Ini lanjutannya, ini memberikan kandung, memberikan apa? Tafsiran makna yang dimaksud dengan al-qurb. Al-qurb itu artinya apa? Sangat diijabah doa bagi seorang hamba ketika dia bersujud. Ini yang dimaksud dengan qurbur rahmah, kedekatan rahmat. Bukan artinya Allah ada di tempat sujud. Sama juga dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan artinya Allah ada di arasy. Sebab kalau ayat ini difahami di arasy, maka ini hadis pun berarti harus difahami secara zahirnya. Dan kalau begitu, maka berarti bertentangan. Di saat yang sama ada di arasy, juga ada di tempat sujud. Na'udzubillah. Rusak pemahaman begitu. Karena itulah maka wajib difahami dengan takwil. Ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ditakwil. Istawa dalam mana ba? Qahara wa haymana wa sayyitara. Menguasai. Dalam mana ba? Menguasai 'arsy. Istawa dalam mana ba? Menguasai 'arsy. Demikian pula hadis ini, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, dalam mana qurbur rahmah. Artinya apa? Ini hamba ketika bersujud sangat dekat dengan rahmat Allah, karena itulah dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika dia bersujud tersebut. Ayat tersebut ditakwil, hadis ini ditakwil. Itu mana yang benar begitu? Orang Wahabi jelek mengatakan takwil ta'til. Kaedah dari mana itu? Itu kaedah kaum musyabbihah mujassimah, dari dahulu begitu itu. Dan pangkal kerusakan orang-orang Wahabi itu ada di sini salah satunya. Nauzubillah. Semua ayat apapun, semua hadis apapun oleh mereka difahami makna zahirnya. Ini pangkal kesesatan mereka di sini ini. Sekarang nih bulan puasa, geger di YouTube, di WhatsApp,
Orang Wahabi mengartikan apa? Bahwa ada hadis mengatakan orang yang sedang makan lalu terdengar azan, selesaiin azan. Karena apa? Selesaikan makannya, kata mereka. Karena apa? Enggak masalah, karena ada hadis mengatakan begitu. Kata mereka begitu. Mereka itu berangkatnya dari sini, memahami sesuatu dalam makna zahirnya. Enggak pakai akal namanya. Padahal banyak para ulama mengartikan yang dimaksud azan Bilal yang pertama. Karena zaman Rasulullah itu azan dua kali Bilal. Sampai sekarang bahkan Masjidil Haram azan dua kali. Sehingga orang Wahabi pun kemudian mengatakan apa? Mengatakan sebelum subuh imsak, imsak bid'ah, sesat, tolol itu namanya. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Merusak puasa orang Islam akhirnya. Kata mereka apa? Ketika azan masih makan aja, enggak masalah. Na'udzubillah, itu merusak puasa orang Islam. Memang pangkalnya di sini ini dia. Mereka memahami segala teks itu apapun dengan zahirnya, tidak memakai otak mereka itu dalam cara beragamanya itu. Apapun dia pahami secara zahir. Ketemu ada hadis, kata mereka, riwayat Imam Muslim, sabda Rasulullah, inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Kata mereka apa? Jika begitu maka kedua orang tua Rasulullah masuk neraka sehingga keduanya kafir. Na'udzubillah. Tolol namanya itu. Pangkalnya di sini, mereka anti takwil, tidak memahami teks itu dengan apa? Akal pikirannya, akalnya kagak dipakai. Dan model keyakinan seperti itulah kaum musyabihah dari zaman moyangnya mereka terus turun-turun sampai sekarang ini yang diyakini oleh orang-orang Wahabi seperti itu. Anti terhadap ta'wil. Kata mereka apa? At-ta'wil ta'til. Kata mereka apa? Al-mu'awwil mu'attil. Na'udzubillah. Semua hadis, semua ayat Al-Quran, ayat mutasyabihat oleh mereka difahami dalam makna zahirnya. Na'udzubillah. Lanjut. Fa aina antum min qaulikum, maka di manakah kalian dari perkataan kalian at-ta'wil ta'til, wa min qaulikum dan dari perkataan kalian at-ta'wil ilhad. Tu mereka mengatakan begitu, berlakukan ta'wil itu adalah ilhad, kekufuran, kata mereka. Nah, kita sodorkan kepada mereka fakta ini. Imam Bukhari berlakukan ta'wil, Imam Sufyan ats-Tsauri berlakukan ta'wil, Imam Ahmad berlakukan ta'wil, sahabat Rasulullah yang oleh Rasulullah didoakan supaya menjadi ahli ta'wil, yaitu siapa? Abdullah ibn Abbas, misalnya Rasulullah. Abdullah ibn Abbas dalam setiap ayat Al-Quran mesti ada qaul beliau dalam kitab-kitab tafsir yang tebal-tebal. Tafsir belakang kita tuh, Imam Al-Fakhrazi, Imam Al-Qurtubi, di belakang ada. Setiap ayat itu mesti ada qaul, hampir setiap ayat mesti ada qaul Ibn Abbas dan mesti ada takwil dari beliau. Banyak. Murid beliau Imam Mujahid memberlakukan takwil. Imam Mujahid mentawil apa? Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Wajhullah, kata beliau apa? Qiblatullah. Karena ayat ini konteksnya berbicara tentang orang yang sholat di atas binatang tunggangan, yang dimaksud sholat sunnah. Orang sholat sunnah di atas binatang tunggangan seperti misalkan kuda atau unta, lalu oleh binatang tunggangan tersebut dia dibawa jalan, belok sana, belok sini, belok sini, tidak ada masalah. Kemanapun kalian menghadap, di sana kiblat Allah. Itu makna ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah.
Itu Imam Mujahid yang melakukan takwil begitu. Muridnya Abdullah bin Abbas. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan lahum bagi mereka, Wahhabiyah. Hadis Muslimin, hadis riwayat Imam Muslim hadza ini, illam tahmiluhu, jika tidak membawakan oleh kalian hu akan hadis, ala zahir, atas mana zahir, bal awwaltumuhu, tetapi mentakwil oleh kalian akan itu hadis, faqad naqadtum anfusakum, maka sungguh telah membatalkan oleh kalian anfusakum akan diri kalian, atau menyalahi oleh kalian akan diri kalian sendiri. Fa innakum, maka sungguhnya kalian taquluna, berkata oleh kalian, at-ta'wilu ta'til summa taf'alunahu, tetapi kalian memperlakukannya akan ta'wil, wa tu'awwil fa tu'awwilun, maka memperlakukan oleh kalian akan ta'wil. Dan ini menunjukkan bahwa dalam cara beragama mereka itu seenak perut mereka. Herannya di sini, ayat-ayat yang seakan menetapkan Allah di atas oleh mereka difahami secara zahirnya, tetapi ayat-ayat yang seakan memberikan pemahaman Allah ada di bumi oleh mereka diberlakukan takwil. Ini namanya tahakkum. Tahakkum itu artinya semau gue atau seenak perut. Orang Wahabi di situ rusak dalam beragama mereka itu begitu. Rusak keyakinan mereka itu pangkalnya di sini. Nauzubillah. Wallahu a'lam bissawab.